saksi-saksi Yehuwa tidak merayakan Natal dengan beberapa alasannya. Kita lihat di dalam sebuah publikasi Lembaga Menara Pengawal edisi Desember tahun 2012 menyebutkan 4 alasannya, yaitu pertama, mereka tidak percaya bahwa Yesus lahir pada bulan Desember ataupun Januari. Kedua, satu-satunya peristiwa yang Yesus perintahkan secara spesifik untuk diperingati oleh para pengikutnya adalah kematiannya, bukan kelahirannya. Ketiga, tidak ada bukti sejarah bahwa orang Kristen masa awal merayakan kelahiran Kristus, tetapi mereka memang memperingati kematiannya. Keempat, asal-usul perayaan tersebut tidak baik. Natal ternyata berasal dari kekafiran Romawi, yaitu gabungan perayaan untuk menghormati dewa pertanian Saturnus dan dewa matahari Sol Invictus atau Mitra. Nah, keempat hal tersebut menjadi alasan utama yang sering kita dengar dari saksi-saksi Yehuwa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kuat 4 argumen alasan tersebut untuk menolak merayakan hari kelahiran Kristus? Saya pribadi mengatakan tidak. Misalnya, memang benar bahwa tanggal dan bulan kelahiran Kristus tidak dicatat di Alkitab. Dan Yesus juga tidak memerintahkan para muridnya untuk merayakannya, sehingga para rasul pun tidak merayakannya. Tetapi renungkan hal ini. Meskipun Tuhan Yesus tidak memerintahkan kelahirannya, tetapi Ia juga tidak melarangnya, bukan? Memang benar Alkitab tidak mencatat tanggal yang tepat kapan kelahirannya. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat dari kitab Lukas, yaitu para malaikat pada hari kelahirannya bersuka cita dengan memuji-muji Allah. Dan para malaikat memberitakan sukacita kelahirannya itu kepada para gembala di padang. Mari kita lihat cerita di kitab Lukas. Di daerah itu, ada juga gembala-gembala yang tinggal di tempat terbuka. Mereka sedang menjaga kawanan mereka pada malam hari. Tiba-tiba, malaikat Yehuwa berdiri di depan mereka, dan kemuliaan Yehuwa menerangi daerah sekeliling mereka. Mereka pun sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik tentang sukacita besar yang akan dirasakan semua orang. Sebab hari ini, di kota Daud telah lahir bagi kalian seorang penyelamat. Dia adalah Kristus dan Tuhan. Inilah tanda bagi kalian. Kalian akan menemukan bayi yang terbungkus kain dan berbaring di palungan." Tiba-tiba, ada sejumlah besar pasukan surga yang menyertai malaikat itu, dan mereka memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi bagi orang-orang yang menyenangkan Dia." Nah, jika para malaikat saja bersuka cita dengan memuji-muji Allah menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, bukankah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dosa-dosanya patut merayakan dengan sukacita juga atas kelahirannya? Yang terpenting adalah bukan tanggalnya, melainkan arti sebenarnya kelahiran dari Tuhan Yesus bagi umat manusia, yaitu Ia datang untuk menebus dosa-dosa saya dan Anda. Ini kata kitab Galatia tentang kelahirannya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Abba, Ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sudahkah Anda mendengar dan membaca dengan cermat apa yang dikatakan Galatia pasal 4 ayat 5, yaitu Tuhan Yesus diutus
untuk menebus dosa-dosa saya dan Anda, supaya kita bisa diterima menjadi anak. Ini artinya setiap orang yang ditebus dosa-dosanya akan diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Bagaimana dengan saksi-saksi Yehuwa? Ini penjelasan publikasi Menara Pengawal edisi tahun 1996 yang mengatakan, salah satu kegiatan utama dari Roh Allah atas orang-orang Kristen abad pertama adalah mengurapi mereka sebagai putra-putra rohani yang diadopsi Allah dan saudara-saudara Yesus. Ini diperuntukkan hanya bagi 144.000 murid Kristus. Dewasa ini, sebagian besar orang-orang Kristen telah dengan baik hati diberikan harapan kehidupan abadi dalam Firdaus di bumi. Meskipun tidak diurapi, mereka juga menerima bantuan dan penghiburan dari Roh Kudus. Sudahkah Anda membaca apa yang disampaikan oleh majalah Saksi Yehuwa tersebut? Ternyata jutaan Saksi Yehuwa yang Anda temui, mereka bukanlah anak-anak Allah. Hanya 144.000 orang saja yang merupakan anak-anak Allah. Dan saksi-saksi Yehuwa adalah anak-anak Allah. Dengan yakin mereka akan menjawab, tidak. Hanya 144.000 orang saja yang merupakan anak-anak Allah. Lalu bagaimana para saksi Yehuwa bisa begitu yakin Yesus adalah juru selamat mereka, tetapi pada saat yang sama mereka bukanlah anak-anak Allah? Ini sebuah ajaran sesat, bukan? Yang saling bertentangan. Di satu sisi memang organisasi ini mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi di satu sisi yang lain organisasi ini juga mengajarkan bahwa jutaan saksi-saksi Yehuwa bukanlah anak-anak Allah. Dengan demikian organisasi ini mengajarkan hal yang saling bertentangan, karena tidak mungkin Yesus dapat menjadi juru selamat mereka jika mereka tidak diadopsi menjadi anak-anak Allah. Orang Kristen percaya Yesus sebagai juru selamat, sehingga secara otomatis mereka diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ini adalah suatu paket ajaran Kristen yang harus diyakini secara utuh dan lengkap, tidak bisa secara bertentangan. Para saksi Yehuwa secara tidak sadar telah disesatkan pemahamannya oleh organisasi lembaga Menara Pengawal ini. Saat mereka belajar dengan para saksi Yehuwa, pemahaman orang-orang Kristen tersebut sangatlah minim pengetahuannya, sehingga mereka mudah disesatkan. Oleh karena itu, berulang kali saya himbau kepada Anda sebagai orang Kristen yang kebetulan menyaksikan video ini, tolong share pengetahuan yang Anda ketahui kepada saudara-saudara Kristen lainnya, agar mereka pun dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa. Meskipun saksi Yehuwa mengaku agama mereka adalah Kristen, tetapi agama saksi Yehuwa bukanlah Kristen yang sebenarnya. Ini adalah ajaran bidat yang akan membawa seluruh saksi-saksi Yehuwa ke neraka karena mereka tidak ditebus dosa-dosanya oleh Kristus.